Bapak-Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat siang. Selamat datang di Gereja Santa Paulus Maria yang aku suka pada perayaan Kristus hari ini dan saya Bapak. Perayaan Kristus akan mempersembahkan kepada kita yang berkata-kata anak. Saudara, seorang nabi hampir sebagai Yesus Santa Paulus untuk menyampaikan kehendakkan kejujuran dari umat manusia. Dahulu, umat mengenal Allah melalui dua dalam diri Yesus. Kebijakan Kristus tampil untuk mewujudkan kanan terima Allah yang memerdekakan. Saudara, untuk hari ini kita nyanyikan lagu pembuka Panggilan Tuhan di Yesus nomor 682. Thank you.
dan sebelum kita melakukan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka baiklah engkau bersiap, bangunlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang diperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan takut mengumumkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku mengubah engkau menjadi kota yang berkubung, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pengumumannya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang
akan kita lakukan dapatkan sama-sama seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda kita. Dan membawa dia ke tempat kota itu kepada
Sampai di Gresik, Jawa Timur, dan Jawa Timur.
Semoga tangan
meskipun menjadi satu umat pun, maka peranganlah gereja yang persebuahan sebut ini sempurnakanlah umatmu dan juga kasih dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus dan Kuskus kami kasih Tuhan para benar diadakan semua pelayan sabda. Ingatlah saudara sebagai kami kelima yang telah meninggal dengan harap akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajimanmu dalam mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihannya akan semua kalian terima dan kebajikan lagi bersama-sama Maria Mama dan Bunda Allah sang Kristus Tuhanmu, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan hati. Semoga kamu berbuat kenan dan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dirinya, bagilah apa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh-Mu, segala penghargaan dan kemuliaan sepanjang semasa. Selalu berserta
Tuhan sorga.